Tapi saya di Jakarta udah enggak, bukan bosnya, Om. Nanti viral dibilang bos. Mas Afgan, makasih banyak ya. Ya, silakan. Kita udah disuruh, makasih banyak. Ya, makasih banyak. Silakan, Om. Ya. Pokoknya enjoy aja, Om. Siap. Makasih, Mas. Ada minuman, kopi, Om, ya. Silakan. Makasih. Di sini begitu. Ya. Siap servis. Di Bro, Bro. Aki lagi ngapain Ki di sini Ki? Oh, jadi pagi ini ceritanya nih. Ya kan kita lagi mau pada motoran ke Bromo. September ya Mas Jo ya? Ya Mas Jo ya. September. September. Oh. Cuman kita ada wacana lagi setelah acara di Bromo. Kita pengen ke Bali. Tapi Mas Jo lebih jauh lagi pengen ke Lombok. Ya kan? Jadi di Malang Bromo kita ke Lombok ya Mas. Lombok baru Bali. Bali ya. Oh, kalau lu Lombok dulu baru Lombok Bali. Lombok dulu baru Bali. Oh, kalau gua nanti mungkin Bali turun kan langsung ke Jawa lagi. Jawa lagi. Kalau gua mungkin insyaallah di Bali aja deh. Ya. Oh, Bali. Ya namanya juga usia. Benar. Ya. Ketemu di Bali berarti. Ketemu di Bali. Ya, Rere juga mesti ikut deh ke Bali, Rere. Insyaallah. Nanti kita berjemur, lihat berjemur ya kan. Nah, ini Mas Wahyu. Ini yang seksi repotnya lah pokoknya lah. Repot banget. Mereka repot banget gitu loh. Ya. Jadi kita tunggu aja, mudah-mudahan perjalanannya aman, terus gak ada apa-apa. Amin. Bismillah, rencananya berjalan dengan lancar. Mas Jo, ini gila juga. Tetap. Menjadi motor, mati banyak motornya. Oke, Re. Sini, Re. Nah, ini nih, ini juga ini laki bini seperti biasa. Ini yang selalu sibuk. Pokoknya janji lo kamu jagain aku lo. Ya. Iya kan? Ki. Jadi beli yang mana, Ki? Yang ini nih, Re, tapi kayaknya terlalu ngepas ya, Re ya. Ini iya. L, ya. L ya. Mahal lo, Re. Berapa, Ki? Udah lah, maksudnya. Mahal, ya. Mahal. Pokoknya 2 koma lah. Iya kan? Iya, jangan nyespil lo. Ini member soalnya. Ya kan, ini cerita nih, lagi nyarap dia. Katanya dia punya konsumen kayak gini capek katanya. Ini tinggal nyarap. Lu beli berapa lo, Jo? Aku beli satu aja. Beli yang ini Jo ya? Iya, nah, ini kalau pas tuh. Om Jo pakai yang ini. Karena sesuai dengan ini. Motif kan narapidana kan? Narapi. Oke. Okay. Kita pakai Jo. Iya. Aku minta yang SL ya Mas, kita langsung pakai. Ya, nanti Kevin orang apa-apa, santai. Ya, Om. Aman Om. Thank you, Re. Oke. Kita ngobrol-ngobrol. Motoin mana? Mas Wayu. Oh, langsung, jadi langsung. jadi gimana ceritanya? Agendanya gimana agendanya? Bromo. Bromo. Aki mau riding apa toy? Riding ya, kita riding ya. Tapi kita bermalam di mana nanti ya? Kita mungkin bermalam di Sarangan, Ki. Sarangan, siap. Ini tapi depan danau lah. Telaga Sarangan. Pokoknya kalau itu gue percaya sama lo lah, ya kan. Agak-agak dingin ya. Iya. Benar. Udah lama juga tuh gue enggak ke Sarangan tuh, Mas. Jo, lo gimana Jo? Gua mau gak mau sih, umur juga kan, towing. Tim riding penting towing. Gak seru ya, pulangnya aja kali ya. Kalau bisa PP aja. Pulangnya juga towing kan nanti. Ini lagi disiapin sarapan nih sama Om Afgan nih. Jadi, tadi udah ya Jo ya, lo pilih yang itu tadi Jo ya? Yang hitam merah ya? Belang-belang hitam. Coba lihat, Re. Oke.
Lihat. Oh, keren. Keren. Coba belakangnya muter. Pelan-pelan. Bagus. Itu belakang bacanya apa sih? Wah. Alright. Oh, bagus. Bagus. Warna juga, ukuran juga cukup. Wah, ini Pak Berlan nih. Ya, dengan Jum. Apa kabar? Aki. Mana deh? Woi, alhamdulillah. Komandan? Selamat pagi, Komandan. Komandan baru datang, Komandan. Adanya aja ya, kabarnya. Mam, ke sini ya. Tadi mau ke sana dulu, cuman jadi ini yang paling jauh nih rumahnya. Iya, ini yang paling jauh nih. Ini paling deket nih, yang paling deket. Jo, orang Jo. Hai. Oh. Apa Jo? Oh. Niklat Om. Kenapa nggak ikut yang kehalil? Lo pakai itu, pakai Goldwing. Goldwing. Teman gua ada sih pakai Goldwing tuh. Ngomong lagi Pak, gimana Pak? Jadi gimana agendanya gimana Pak? Kan kita ada hobi beberapa sama ketum nih. Iya. Sebenarnya minggu depan ya, tanggal 14-15 tuh jamnasnya 60S Vespa. Oke. Motor trung-trung. Iya. Kita mau ajak ketum. Kita ada daftar. Kalau kita kan nggak punya Vespa jadi penonton aja, ya, oke. Okay. Minggu depannya lagi kita ke Bromo. Oke, okay. Dari Bromo. Parkir Surabaya berangkat Sumba. Oke. Okay. Ngeri. Nyusul Omeko Puerto Rico. ngeri. Dia ngomong tanggal 26 sih. Jadi gitu. Iya. Builder Pistro nih. Ini. Kalau Om Joko ini Builder Pistro. Oh, Om Joko tuh suka aku perhatiin kalau orang nanya-nanya, Joko Pak Joko langsung jawab. Bang, beliau. Ini bisa dimanfaatkan, Om. Coba tolong Aki tolong dibantu Aki. Pak itu Mas Dado. Siap. Nanti dia safety officer-nya di Bromo. Mantap. Ya, ininya Om Jol, grupnya Om Jol. Yeah. Ini bisa di take away kok ini kok. Take away bisa. Oh, bisa. Masih banyak. Iya. Yeah. Siap. Mana? Di halim. Enggak ketemu. Ada videonya tuh. Ini gua ketemu, padahal enggak banyak sih. Mas Do. Jadi nanti di sana ada apa? Program apa Mas Do di Bromo? Wah, safety riding. Ya. Coaching klinik aja. Coaching klinik. Betul, kita sekedar sharing-sharing teknik dasar cara berkendara di pasir ya. Nah itu tuh. Ya jadi ada hal-hal yang mudah-mudahan. Hal-hal yang mustahil. Ya, kita bisa sharing. Ya. Riding position dan lain-lain. Yalah. Yang penting kita nggak usah ngebut-ngebut ya Pak ya. Oh iyalah. Ya. Yang penting foto. Yang penting foto. Konten. Konten. Ngeri. Aki-aki ngomongnya konten nih aki-aki nih. Gila nih aki-aki nih. Dapat sponsor konten. Masuk tempat ini. Jaringannya dari Mas Dado. Oh, Mas Dado ya. Mas Dado, thank you ya. Siap. Tapi saya udah belanja kok Mas, tenang aja Mas. Ini juga udah belanja nih. Maksudnya yang banyak bantu lah cara. Oh iya. Yeah. Mas Dado, thanks banget. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Mas. Amin. Ya. Bukan yang bautnya muter tuh ininya ikut. Nah, jadi kalau ini kancing atau mesin bautnya lepas, itu kita keluarin. Ya, ini aja sih bautnya biar sesak biar lengket lah itu aja sih. Pak dokter, aku mau dong yang itu yang tengah Pak dokter. Ya, tinggal ada di tarik lagi ke atas. Gue mau nyari jaket yang diskonnya paling gede yang mana? Kalau ini pakai ada hoodie-nya, ada tutup kepalanya kalau Sumba. Berapa mas? Ini tebel ini. Yang ini kan tipis, yang ini tebel. Piro kui, piro? Ini Om, belum diskon 625. 625? Iya. Kalau si Iku? Ini modelnya klasik ya, bagus loh. Iya. Yang ini? Uh-huh. Ini tebel juga deh. Piro? Sama? Sama Om. Sama? Oke. Sama. Yang mana, Re? Dari size-nya. Oh, bagus tuh. Bagus. Ini kayak agak gede yang gitu ya. Widih. Ini kan harus tekuknya harus pas. Iya. Enggak persis aja, Om. Bukan yang diri sama lo, Re. Kalau kasih mereka, mereka udah
apa di endorse. Di endorse bro, bukan di endorse. Endorse nih. Endorse dari mana ki? Dari Garson. Garson. Ki nyari warna apa ki? Nggak tahu. Bagus ya. Cakep. Hmm? Bagus. Bagus ya. Adem bahannya. Bahannya adem. Iya enak. Harganya nggak adem ti. Berapa ki? Gopek. Harganya adem. Ini kalau ini kayak diskon 30% kan? 10% 10% 10% Pandak. Mana nih yang abis nyoba baju? Mana? Weh, lu lu ngambilin nih akhirnya? Iya ini. Keren, keren, keren. Belakangnya keren. Cakep, cakep, cakep. Keren. Udah Vion. Udah bayar belum bayar lu? Baru mau bayar. Bayar. Mantap ya. Yalah. Ya. Langsung lu pakai ya. Langsung pakai ya. Lu jangan bikin malu-malu lu, jangan cuma coba nyoba doang enggak bayar. Ya. Beli. Ya. Kamu ke mana? Re. Dia beli yang itu tuh. Tadi gue juga naksir itu tuh. Nah, udah banyak lo jaket. Iya, udah lo jaketnya banyak loh. Iya kan? Gila ya, jajan mulu nih. Jajan mulu nih ya. Hah? Kamu jajan mulu ya. Belum 2 juta ya? Belum. Oh, belum. Re, belum 2 juta, Re. Mas Wahyu, belum 2 juta. Belum 2 juta. Pak. Gimana? Kalau itu apa namanya itu? Hoodie-hoodie lagi ada lagi lo ngambil 3 dapat 2. Wah, pada jajan di kawat nih. Ya pada mau ke Bromo pada jajan nih. Aduh. Aduh. Ini gara-gara dikasih makan katanya, Mbak. Makan kayak enak. Iya. Tapi gua enggak makan ya. Keren, Bos. Udah. Buat Vespaan ke Jogja nih. Oke. Ke depan. Sip. Gila, masih doyannya sama Vespa lo, gila lo. Ya. Hah? Acara 60S jadinya di mana? Merah. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Lo mesti tadi ngomong dong, Kil, kalau mau lo itu, Ki. Heeh. Iya. Di dua dapat tiga. Miko, thank you ya. Thank you, Ki. Thank you, Miko. Terima kasih. Sama-sama, Ko. Tuh, Ko, udah pada jajan lo, Ko. Siap. Teman-teman, Ko. Jangan bosan. Siap. Jadi bis ngopi-ngopi, udah sarapan di Carlsen Tanah Kusir, sekarang kita pengen makan pecelan. Ini Bapak Towing nih, Bapak Towing nih. Pak Ketum, Bapak Towing nih. Towing Indonesia. Anto nih, Anto. Kita bakal ya lah, ininya baru loh doi loh. Langsung make loh doi loh. Gawat. Kita makan nasi pecel. Enak sih nih, Om. Iya. Ini ada di sektor 9 juga. Iya, yang di pojok belakang, di Anita. Iya, Anita benar. Heeh. Yang pertama sana justru. Iya, biar teman-teman juga enggak jauh kalau iya. Pulang kan. Oke, nanti. Duh. Makan apa kita? Makan rawon. Rawon. Makan hati. Makan hati. Anto, anak towing. Kayaknya rawonnya asik nih. Enak banget. Ya, keluaknya juga hitam banget ya. Ya. Hitamnya pas. Hitamnya pas ya. Dagingnya nyol-nyol. Daging rawon. Ini makan apa nih yang ini nih? Nih, tahu telur itu. Oh, ini tahu campur apa itu ya? Iya, tahu campur. Itu telur tuh Mas, tahu telur. Gimana Re? Asik Re? Anak sih, alhamdulillah anak komplek di MS jeruk. Ya, kalau pulang turun dari sana arahnya begitu Om, harusnya bagusnya. Itu.
turun pakai dress code gitu ya. Hari tapi, Senin pakai itu. Tapi jangan satu warna, misal mek hitam jangan. Ada yang pilih-pilih aja nih ada tiga warna loh, Pak, gitu loh. Keren kan? Tadi semua sama, desainnya sama. Apa saya pilih oranye. Oranye biru. Kan? Biru boleh. Oranye juga Bunyi. Boleh. Yang nora-nora aja warnanya. Kesukaan ya warnanya. Iya. Tapi tapi enggak kelihatan tuh pakai baju jo. Saya mau bilang, tapi towing gimana mau kelihatan ya? Kena kereta jauh ke meja ya? Yang jadi admin siapa yang jadi admin? Yang jadi admin itu siapa? Apa? Jo, pisahin Jo, Mas Ayu, tolong pisahin Jo, tambahin Jo Anto, Jo An, Jo Bin Anto. Anak towing ya? Udah kecil, anak towing.